guys, jumpa lagi bareng saya tentunya masih di channel YouTube-nya Degen Vlog yang memberikan informasi wisata, wisata sejarah, review hotel, bahkan jajanan makanan unik, enak, murah tapi nggak murahan dan tentunya harganya sangat terjangkau ya guys. Oke guys, konten saya kali ini di video saya akan mereview salah satu hotel atau penginapan yang ada di Batu Karas. Dan sekarang saya berada di How Beach Batu Karas karena sebelumnya ada komenan yang masuk salah satu postingan saya, Bang tolong dong review salah satu penginapan di Pangandaran, dan ini How Beach ini masih letaknya di kawasan Kabupaten Pangandaran ya guys, meskipun ini letaknya di Pantai Batu Karas. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya. Kita lanjut lihat, let's go. Guys, ini kita di kamar deluxe room. Untuk fasilitas di sini tentunya ada satu bedroom ukuran king ya guys. Juga ada sofa. Ada sofa, terus ada AC, televisi. Terus di sini juga ada tambahan air minum, dapat dua guys. Ini di sini juga sini guys. Ada menu buat menu makan buat teman-teman yang mau makan order makanan. Hotel ini menyediakan restoran juga nanti kita lihat restoran. Oke, kita lihat kamar mandinya guys. Nah. Biasa kloset, standing shower, wastafel. Bagus. Kamar mandinya cukup bersih dan ini bersih banget guys. Ada shower gel juga sampo. Oke. Pak handuk. Dulu deh. Wah, aduh ya. Kita mau ke kamar yang kedua. Yang kedua ini seperti apa kamarnya? Kita lihat. Ah, guys, ini kamar yang kedua. Yang kedua ini masih tipe family 3. 3 itu menunjukkan kapasitas per pax-nya di kamar ini, itu 3 pax di kamar kedua. Ini family ya, sama satu king sama satu single bed. Untuk ukuran sama 2 meteran ya, 2x2 meter. Oke, yang itu yang twin 1x2 meter. Oke, untuk fasilitas sama ya, AC, TV. Kamar mandinya shower bersih. Ini kita ada di kamar 12 di tipe kamar yang ketiga, masih di family. Nah teman-teman, di sini tuh mungkin teman-teman merasa bingung atau oh ini apa gitu kan ya, ada tulisan-tulisan gini tuh apa. Nah ini tuh menunjukkan titik lokasi hotel ini di sini ya guys. Jadi ini garis lintang sama garis wujud. Oke, kita langsung aja masuk. Hey guys, kita sudah masuk di kamar yang ketiga.
di family 4 ya. Family 4. Ini ada 4 single bed. Ini kapasitas untuk 4 orang. Jadi setiap kamar itu kita dapat fasilitas, selain fasilitas di kamar, AC, televisi, terus ada air panas. Kita juga dikasih sarapan ya guys. Jadi buat teman-teman gak usah ragu, gak usah bingung. Jadi di Hotel Hau ini ada sarapannya guys. Nanti sarapannya ada di restoran. Nah guys, jadi semua kamar sama untuk tipe kamar mandinya sama. Bersih banget. Yuk, kita lihat apa lagi. Ini kamarnya lumayan luas dan menurut saya ini luas banget, cukup untuk satu keluarga, buat anak-anak juga, buat bawa barang-barang banyak juga masih luas ini. Tambahan extra bed juga bisa masuk sih. Ini kamar family 4 ya teman-teman. Ini kamar family 5 untuk kapasitas 5 orang. Cuma di sini ruangannya, jadi buat keluarga yang khusus, ini khusus anak-anak ya, yang single-single ini bisa buat anak-anak. Terus untuk yang orang tua ada di private room yang sebelah sana. Untuk fasilitas di sini seperti biasa guys. Ada TV, ada AC, terus mineral water di sini, di ruangan ini ada 3, terus di kamar sebelahnya juga ada 2. Oke, terus ada laci juga. Ya, laci. Oke. Ini juga ada 2 bedside table. Bagus, bersih. Mantap. Juga ada kiblat side. Jadi buat teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini kamar yang private room-nya, bisa buat orang tua. Jadi buat keluarga yang ingin privasinya terjaga dari anak-anak, nah di sini ini ada di kamar family 5. Oke, untuk fasilitas sama di kamar ini, TV-nya berarti di dalam satu ruangan ini, satu kamar family 5 ini ada 2 TV, juga ada 2 AC. Nah, untuk minuman, untuk mineral water ada 2 juga. Ya, lihat kamar mandinya, Kak. Nah. Oke, guys, untuk kamar mandinya nggak jauh beda dari kamar-kamar yang lainnya. Sama ya, ada toilet bowl, juga closet, shower, wastafel. Ada tisu roll, juga body wash sama. Ini rak handuk di sini buat jemur. Oke, juga ada sorotan. Oke, udah sih seperti itu aja, sama. Sekarang saya ini lagi di depan resepsionis. Untuk fasilitas hotelnya di sini itu ada halaman, terus ada tempat duduk buat nongkrong, juga ada parkiran cukup luas ya. Juga ada musola, terus di atas ada restoran juga guys. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Batu Karas, nginep di Hau Beach, gak kesulitan buat nyari makanan seafood ya, utamanya di atas. Juga selain fasilitas di luar, tadi udah lihat ke fasilitas lengkap di kamar-kamarnya, terus ada 4 tipe ya. Tadi teman-teman udah lihat.
ada di lantai 2 di restorannya. Jadi memang ini restorannya semi-semi outdoor ya guys. Nah buat teman-teman yang nginep di sini, sarapannya di sini di restoran Cup Ajay. Juga buat makan siang enak di sini. Tempatnya bagus. Ini juga salah satu spot foto ya di sini. Lumayan bagus tempatnya, juga adem. Teman, tadi teman-teman udah lihat bagaimana review saya di hotel How Beach Batu Karas. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ke Batu Karas, ke Pantai Batu Karas, wajib nginep di Hotel How Beach Batu Karas. Dan ini tempatnya memang sangat bagus, terus berkonsep dengan banyak ornamen-ornamen dengan papan surfingnya. Terus juga ada restorannya yang cocok buat teman-teman berselfie-selfie. Oke guys, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini biar mendapatkan semua notifikasi dari channel saya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.